Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku, Sylvia. Guys, seneng banget nih hari ini karena aku mau share kabar gembira banget nih buat kalian para seller, para pembisnis online. Karena ini bakalan ngemudahin kalian banget buat bertransaksi bisnis online, guys. Karena apa? Karena sudah tersedia 120 lebih gudang di seluruh Indonesia, guys. Bahkan ke pelosok-pelosok daerah. Jadi buat kalian nih yang lokasinya ada di daerah, gak usah khawatir banget nih. Karena banyak banget pertanyaan di YouTube aku, Kak, calon konsumen aku mundur, Kak, gara-gara cek ongkirnya mahal banget gitu kan, kemahalan karena lokasi aku yang ada di daerah gitu kan. Oke deh, kali ini aku mau kasih solusi buat kalian. Aku bakalan jelasin bagaimana kinerja si gudang online gratis ini ya, yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana cara daftarnya, kinerjanya, sistemnya, pokoknya lengkap banget di sini. Jangan di skip, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sebelum kita beranjak ke gudang online gratis yang udah aku sebutin tadi nih, aku mau berbagi tips dulu buat kalian para pembisnis online supaya bisnis online kalian tuh bisa berkembang dan gak stuck di situ-situ aja, guys. Yang pertama, kalian harus fokus. Fokus pada tujuan kalian. Fokus sama target yang udah kalian bikin sendiri, ya kan? Jangan setengah-setengah. Yang kedua, kalian harus konsisten. Kalian harus lakukan usaha-usaha, upaya-upaya supaya bisnis kalian berkembang itu secara terus-menerus, continue ya. Gak bisa sekarang iya, besok enggak, besoknya lagi iya, besoknya lagi enggak, kayak gitu. Gak boleh kayak gitu. Harus secara terus-menerus konsisten ya. Dan yang ketiga, kalian harus update yang namanya marketing digital, guys. Internet marketing kalian harus kuasai banget. Kalian bakalan ketinggalan banget, guys. Di era digital ini, kalian harus betul-betul ngikutin perkembangan digital marketing ya. Dan semua itu kalian gak bisa handle sendirian, guys. Tetap kalian perlu yang namanya partner kerja. Bisa sih kalian handle sendiri, tapi bakalan kewalahan banget. Nah, kalau udah kewalahan, kalian bakalan nemuin resiko-resiko ini. Yang pertama, paket salah kirim, ya kan? Yang kedua, kalian bakalan kelamaan kirim pesanan. Kalau udah gak bisa fast respon, rating marketplace kalian bakalan menurun, guys. Nah, kalian gak ada yang bantuin kerja nih, akhirnya kalian gak punya waktu buat ngecek produk satu-satu atau quality control, guys. Akhirnya apa? Akhirnya produk yang kurang bermutu atau reject itu ikut kekirim, akhirnya returnya banyak, kalian bakalan pusing sendiri. Dan selain itu, chat customer itu bakalan ngebludak banget dan kalian bingung tuh balesin chat satu-satu, ya kan? Nanggepin si customer. Kalau pelayanan customer itu menurun, lama-lama si customer itu bakalan kabur, guys. Kalian bakalan ditinggalin sama konsumen kalian. Dan yang terburuk lagi, parahnya lagi, ya kan, rating dan citra toko online shop kalian bakalan buruk, ya kan. Kepercayaan customer kepada toko kalian bakalan hilang. Masalahnya nge-hire orang baru itu kan gak semudah membalikan telapak tangan Pak Presiden. Bisa bener, ya kan? Bisa jadi gak sesuai sama ekspektasi kita, ya kan? Gak bisa maksimal ngehandle orderan gitu kan, belum terlatih, sedangkan kita maunya yang bener-bener langsung profesional gitu. Nah, mau rekrut karyawan itu kan pasti terkendala sama biaya, ya kan? Nah, kali ini aku mau kasih solusinya, guys. Di sini ada Crudible. Nah, Crudible ini adalah gudang online yang bisa ngehandle semua operasional bisnis, mulai dari simpan produk, packing, pengiriman ke ekspedisi, cek stok, sampai bantu proses retur yang gudangnya sudah ada di 120 lebih di lokasi strategis di seluruh Indonesia, guys. Kenapa sih pakai Crudible ini lebih nguntungin dibanding handle bisnis sendiri? Yang pertama, nggak perlu hire karyawan sendiri karena Crudible udah ada tim gudang berpengalaman. Yang kedua, kalian gak perlu sewa gudang mahal-mahal, guys, karena udah disediain tempat penyimpanan produk yang tentunya bisa ngejaga kualitas si produk itu sendiri. Misalnya nih, makanan gitu ya, frozen food, ada freezer gitu. Yang ketiga, ini gak perlu bayar biaya maintenance, guys, kayak listrik, internet, transport ke kurir, alat packing, dan sebagainya. Empat, update stok di gudang, ini real time ya, dan otomatis hanya lewat aplikasi doang. Yang jelas, semua
aktivitas penjualan itu bisa dipantau di aplikasi, guys. Ada laporan penjualannya juga, meskipun toko online shop kita ada di berbagai marketplace. Jadi misalnya ada satu aja nih stok produk yang hilang, itu gampang banget ditelusuri, guys. Jadi kita bisa lebih fokus promosi dan atur strategi bisnisnya aja. Jadi kita punya banyak waktu luang kan buat mikirin bikin konten, pasang iklan misalnya di marketplace, di Instagram. Beberapa feature-feature Crudible yang penting banget dan berguna banget buat kalian para seller nih, guys. Yang pertama, bisa diintegrasikan dengan berbagai marketplace. Jadi begitu kalian ada orderan di marketplace nih, langsung diproses orderannya sama tim Crudible, guys. Nggak perlu kalian konfirmasi lagi, "Kak, ada orderan nih aku di Shopee, tolong di packing ya." Ini nggak perlu. Jadi udah otomatis tuh dari marketplace langsung terhubung ke Crudible. Kedua, ada banyak banget pilihan ekspedisi, guys. Soalnya ada kan konsumen yang fanatik gitu, "Kak, pokoknya aku nggak mau pakai ekspedisi yang ini, soalnya ke daerah aku tuh lama, bla 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 gitu kan. Aku maunya si B gitu kan, ekspedisi ini." Nah, ada yang begitu. Jadi kita menyediakan berbagai macam ekspedisi, guys. Ketiga, ini sangat-sangat nguntungin buat kalian para seller, guys, karena ada feature COD tanpa marketplace. Biasanya kita kalau mau COD itu harus via marketplace kan. Nah, Crudible ini menyediakan feature COD tanpa dibebankan biaya marketplace lagi, guys. Yang keempat, bisa instant delivery tanpa owner harus standby, guys. Biasanya ya kan, kalau ada customer nih yang order tapi pengennya dikirim cepat saat itu juga gitu, via Gojek misalnya atau GoSend gitu, kita harus standby kan buat nunggu si kurirnya ambil itu produk. Nah, kalau di Crudible ini enggak, handle 100% sama Crudible gitu. Bisa juga nih, cocok banget nih untuk bulan puasa kayak gini ya kan. Biasanya kan kita para pengusaha nih suka kirim-kirim hampers gitu kan. Nah, hampersnya itu bisa makanan buat buka puasaan, atau snack, atau cemilan, atau frozen food. Itu kan gak bisa lama ya, satu hari aja gak bisa, harus cepet saat itu juga. Nah, ini cocok banget pakai instant delivery-nya Crudible. Buat kalian yang gak jago bikin konten nih, guys, di Crudible ini ada jasa tambahan, guys. Ada jasa foto dan video produk, ada jasa bikin logo, dan jasa admin. Kak, Crudible aman gak sih? Yang jelas nih, Crudible aman dan terpercaya, guys. Karena apa? Karena produk dan gudangnya ini sudah diasuransikan, jadi aman dari banjir, kebakaran, dan sebagainya. Gudangnya di seluruh Indonesia juga sudah diseleksi dengan ketat, dan juga sistem-sistemnya juga sudah sangat detail ya, guys ya, terutama di bidang quality control. Dan yang jelas, Crudible ini sudah digunakan lebih dari 5.000 seller yang ada di 120 lebih gudang yang ada di seluruh Indonesia. Total-total kalau handle sendiri itu habisnya sekitar 9 juta per bulan, guys. Wow. Nah, kalau pakai Crudible kita hanya cukup mengeluarkan 30% dari biaya operasional kalau handle sendiri. Jadi misalnya kalau handle sendiri 9 juta, kalau pakai Crudible kita cukup hanya 3 juta aja per bulan, lebih hemat kan ya. Itu pun kalau ada transaksi penjualan. Kalau enggak, ya enggak perlu bayar. Lebih hemat kemana-mana kan ya pakai Crudible. Nah, kalau handle sendiri, mau ada penjualan mau enggak, kita tetap bayar karyawan kan, tetap bayar listrik kan, tetap sewa ruko bulanan kan. Sedangkan di Crudible ini hanya bayar pas transaksi aja, guys. Jadi kalau kalian enggak ada transaksi penjualan, ya kalian gak bayar gitu kan. Misalnya satu bulan nih gak ada penjualan sama sekali, ya gak bayar gitu. Gimana nih cara kerja Crudible? Pertama, kalian download aplikasi Crudible ya di Play Store kalian, atau kalian buka web yang ada di description box. Nanti alamat webnya bakal aku taruh di description box aku ya. Nah, kalian penting banget masukin kode referral dari aku supaya kalian dapat saldo tambahan 60.000. Cuma-cuma. Sebagai business owner, kalian bisa tentuin lokasi gudang kalian. Misalnya nih, kalian mau ekspansi ke Lampung, ke Riau, Jakarta, ataupun ke kota lain. Crudible itu ada lebih dari 120 gudang di seluruh Indonesia, guys. Kalian cek aja di websitenya atau di aplikasinya ya. Nah, setelah kalian sewa gudang di Crudible, kalian tinggal taruh aja tuh stok produk di gudangnya Crudible.
kalau ada pesanan di Credible itu sudah ada karyawan atau tim yang bakalan ngehandle pesanan kalian guys, mulai dari packing, ngatur logistik untuk kirim ke ekspedisi dan sebagainya. Dan yang paling helpful banget nih kalau kalian pakai marketplace, Credible itu bisa bantu untuk update stok kalian di lapak kalian guys, otomatis. Jadi sebenarnya operational bisnis itu nggak usah kalian pusingin ya, jadi kalian tuh bisa fokus sama fungsi lain. Kalian tuh bisa ngembangin kreativitas marketing kalian, ya kan? Kalian tuh bisa menyusun strategi yang lebih unik lagi untuk memasarkan produk-produk kalian, kayak gitu guys. Nah kak, sistem bayar Credible-nya gimana nih kak? Nah, di sini kalian cukup bayar sewa gudangnya aja guys ya, dan harganya itu ngikutin dari jumlah transaksi itu sendiri. Paling kecil itu adalah 2,9% dari harga barang, maksimal 10.000 per produknya. Murah kan? So good deal nggak pakai Credible? Good deal dong. Kenapa? Jelas lebih hemat, punya banyak waktu luang, aman, ya kan? Operasional terhandle dengan beres gitu kan? Dan kita bisa fokus sama yang lain gitu. Kita tinggal ngembangin nih usaha kita, tinggal mikirin gimana nih marketingnya yang lebih ciamik lagi, yang lebih unik gitu kan. Kita lebih fokus tanpa terganggu sama chat-chat customer yang banyak gitu kan. Pengiriman, orderan, packing itu, aduh, bukan saatnya kita kalau mau besar. Banyakin waktu untuk berpikir strategi. Kita ini otaknya guys, jangan habis waktu buat capek gitu kan. Kita di dalam kamar aja tapi omsetnya cuannya datang sendiri gitu kan. Oke guys, kayak gitu aja. Kalau ada pertanyaan, kalau kalian masih bingung, silahkan tanyain aja di kolom komentar, insyaallah bakalan gua jawab. Dan jangan lupa ya, kalian download Credible dan link websitenya bakalan aku taruh di description box aku juga. Jangan lupa kode referral dari aku supaya kalian bisa dapetin 60.000 saldo awal cuma-cuma, ya kan? Ini dia kodenya, Alvia Crew, ya kan? Oke guys, kayak gitu aja. Jangan lupa follow IG aku @alviasepti dan brand kebanggaan aku nih SE Perfume, dan ini Shopee aku, Cila Shop dengan username @septilvia. Kayak gitu aja guys. Thanks for watching. Thanks banget yang udah subscribe supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru seputar bisnis online shop, dropship dan sebagainya. Kalian harus nyalain notifikasinya ya. Oke guys, kayak gitu aja. See you next content. Dan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.